persidangan. Tenda malam hari kabut. Menuju pos 1 berkabut dingin ya, syahdu. Gunung Merbabu ini salah satu gunung yang paling indah sabananya, salah satu gunung yang terindah di Pulau Jawa. Sudah pernah naik sini, mungkin ada rasa kangen atau rindu untuk mencoba lagi. Bisa juga lewat jalur Selo atau Ngancik atau Ol Selo. Lumayan, jalur ini cukup terjal, hati-hati, licin. Disarankan untuk memakai sepatu yang benar-benar diprioritaskan untuk hiking atau trekking ya, bukan sembarang sepatu karena ini licin. Oke, masih lumayan padat, musim hujan, hijau, tidak gersang. Saran saya untuk hiking trekking yang bagus, yang sukses adalah dimana Anda bisa tidur nyenyak malam hari. Itu menurut saya pribadi, dalam kondisi apapun ya, mau hujan, mau badai, dan menikmati alam di pagi harinya. Selain puncak tentunya ya, tentunya dengan peralatan yang tidak bisa sembarang atau memadai atau memenuhi syarat. Guys, tolong sepatu ini disiapkan untuk Merbabu apabila dalam kondisi hujan ya, betul-betul sepatu yang didesain untuk trekking atau hiking ya, jangan sepatu yang sembarangan. Nggak harus beli, bisa nyewa, tidak harus mahal, bisa nyewa juga. Yang penting syarat untuk hiking trekking terpenuhi. Jangan lagi kondisi seperti pos, tapi bukan pos ya, ini suatu awal masuk dari kayak semak belukar begitu ya. Jadi semak belukar ini karena ini perjalanan pulang, kita keluar dari semak belukar. Oke, kita lihat semak belukarnya nih, kita sudah keluar dari sini. Nah, di sini kayak kebun,
kayak kebun, mungkin ini batas boleh diolah oleh masyarakat sekitar. Ya ini rumput gajah. Jangan ya pertengahan antara base camp menuju mana ke puncak? Ke puncak? Iya. Bawa gitar? Iya. Jos. Buat hiburan. Dari mana? Dari Klaten. Wah, mantap. Berdua aja. Iya. Wah, saya enggak bawa cewek ini. Ya. Oke. Okay. Semangat ya. Iya. Karena kondisi cuaca pada waktu naik agak kurang kondusif dan stamina juga sudah ngos-ngosan. Enggak sempat merekam video ya. I'm sorry. Aman. Hujan, tah dulu. Bertiga aja nih. Iya. Dari mana? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Saya dari Bandung. Bandung ya? Bandung. Rekam ya, enggak apa-apa ya. Oke, siap. Mantap. Ganteng banget ini. Sayangnya batangan semua nih, enggak ada ceweknya nih. Iya, batangan. Wah, parah nih. LGBT udah mulai sampai sini nih. Kita sudah mau sampai di akhir perjalanan. Ya, jadi seperti yang saya bilang, ini batas jalan ya, batas jalan dari base camp sampai ke jalan ini ada fasilitas ojek, jadi ya sekitar 15.000. Ada yang juga sampai pos 1 sekitar 30.000. seperti yang saya bilang, lebih baik sarankan untuk naik ojek sampai jalan ini saja ya, ini jalan semen sampai tanah ya. Atau kalau ada opsi yang lain, dari base camp sampai sini tidak perlu juga naik ojek, sekitar 45 menit, dan terjal juga cukup terjal ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masih jalan kira 10 menit untuk mencapai pos ojek. Naik, bisa naik ojek lewat sampai batas semen tadi, batas cor-coran, turun pun bisa naik ojek. Tapi poskonya ojek masih jalan 10 menit dari batas semen tadi. Gitu guys. Ya. Pertanian. Pertanian. Kita menuju hilltop. Salah satu wahana wisata. Kebetulan para pendaki juga wajib melewati area ini. Kalau lewat dari Gancik ya, pasti melewati area ini. Ya. Itu tadi opsinya, bisa jalan atau naik ojek. Selera dan pribadi masing-masing. Wahana adrenalin nih, lanjut yang top. Asik juga yang lihatnya ya. Bisa opsi turun jalan kaki atau naik ojek tadi ya. Bapak supirnya nggak ada nih, aduh paksa jalan, nggak ada ojeknya, hujan. Ada yang turun, Pak? Masih, Mas. Masih. Nggih, monggo.
Sketsa kan lho. Nggih. Matur suwun lho niki dititipi. Awang ngasuh-ngasuh dia. Ah, sampun, Dik. Pun monggo. Ini pulang.